Oke, halo sahabat Regati Vigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, bagaimana kabar-kabar sahabat? Tentunya keadaan baik. Oke sahabat, sudah lama kita tidak jumpa atau tidak upload video ya. Jadi kesempatan video kali ini, di sini kita akan melakukan yakni stek kating putri, teman-teman. Dimana di sini saya perkenalkan beberapa bahan bonsai saya. Sini ada serut, teman-teman. Ini ada serut. Dan di sini juga ada secang ya, teman-teman, sancang. Dan saya stek dengan wahong. Untuk beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa upload, teman-teman, karena kita lagi keluar daerah. Sini langsung kita potong aja. Ini adalah steknya. Nantinya jika batang ini memang sudah benar-benar besar, kita akan lakukan pemotongan di sini. Oke, di sini di sebelahnya adalah anting putri, teman. Ada anting putrinya yang ingin kita perbanyak, teman-teman. Sebelumnya kita potong saja langsung. Ini kita potong. Ini juga ada batang serut, teman-teman. Ya, teman-teman, ini adalah yang sudah kita potong dan ingin kita perbanyak ya, teman-teman. Caranya teman-teman potong sesuai ukuran yang teman-teman pilih.
Oke teman-teman, ini adalah beberapa yang sudah kita potong dan selanjutnya kita siapkan air ya teman-teman. Lebih baik lagi kita menyiapkan setelah hujan, kita baru melakukan pemotongan teman-teman. Nah, air hujan itu kita gunakan untuk merendam si batang-batang ini. Oke teman-teman, ini adalah air yang sudah saya siapkan. Ini adalah air hujan ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman cukup mudah, tinggal teman-teman merendam seperti ini. Kiranya udah semua masuk teman-teman. Masuk ke dalam air. Dan selanjutnya kita taruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian cara pembagian stek di anting putri dengan media air. Semoga bermanfaat dan terima kasih.